Saat petugas kepolisian dari Polresa Bandung melakukan operasi justisi penertiban pedagang di masa PPKM. Selain melakukan penertiban, petugas juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepada pedagang, tukang ojek dan juga masyarakat di pelosok desa dengan harapan mampu mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jumat malam, petugas kepolisian dari Polresta Bandung lakukan operasi justisi penertiban pedagang di masa PPKM di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas menghimbau kepada para pedagang yang masih berjualan agar segera tutup karena waktu berjualan sudah melewati batas aturan yang sudah ditentukan. Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepada para pedagang. Tak hanya pedagang, petugas juga memberikan bantuan kepada tukang ojek dan juga masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Melaksanakan operasi justisi, namun lebih bersifat kemanusiaan. Artinya mengingatkan para pedagang kecil, ojek yang masih di luar untuk segera kembali ke rumahnya. Kemudian kita pun membagikan bantuan berupa sembako secara serentak. Khusus untuk Polresta Bandung kurang lebih ada 1.500-an yang kita bagikan malam ini. 1.500. Ini tidak berhenti sampai di sini, kita akan lakukan beberapa hari ke depan. Aduh, alhamdulillah nuhun pisan. Pas diberlakukannya PPKM darurat ini gimana nih, Pak? Penjualan gorengan. Menurun pisan, Pak. Petugas kepolisian juga menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.